rumah tangan cik. 7 km Pak Long bawa dari rumah Pak Long di sana tu. Lalu kot jalan raya, masuk kot dalam hutan. Barulah sampai ke sini. Mujurlah adik boleh tolong. Mana? Pak Long tak sampai lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar? Jumpa lagi kita dalam episod yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Dalam minggu ni lah, mungkin 4, 5 ataupun 6 episod ni, Pak Long menumpukan kepada macam mana Pak Long buat ataupun tambah lau untuk Pak Long nak tempatkan anak-anak ayam Pak Long yang telah membesar di rumah sana. Dalam episod yang lepas, kita dah tengok dah macam mana Pak Long bubuh tiang, macam mana Pak Long bubuh apa simen. Hari ni Pak Long minta bantuan adik dengan Abang Long untuk kita bubuh atap. Atap ni ada dua jenis cik. Satu atap zinc, satu lagi atap asbestos. Jom kita tengok yang mana yang sesuai. Jom. Kalau lalu kot tepi, Pak Long baru saja mesin di kawasan sini. Cumanya di belakang sini tak dan nak mesin hari tu ni. Cik, nak bagi tumpuan kepada lau yang terbiak lama. Di sini dulu Pak Long bela ayam kampung kacuk. Di sini juga Pak Long bela ayam piru. Cumanya tak dan lah Pak Long nak mesin-mesin di kawasan sini. Kita ada dua pilihan. Nombor satu, kita boleh ambil asbestos yang bawah ni. Nombor dua, kita boleh ambil zinc yang di atas sini. Pak Long perlukan zinc ataupun asbestos yang panjang dia 8 kaki. Ada kot ni. Rasanya macam 8 kaki. Mari kita ukur tengok. Harap-harap ada dah 8 kaki. 6 cik. Alhamdulillah. 6. 8 kaki. Ni ada satu. Di sebelah belakang ni ada dua. Perlukan 3 saja. Kita congkir buat keluar ni dulu. Adik, ambil main bertun main sini. Besar juga pelong ni. Dah semak sangat. Oh, tenang je. Bismillah, bismillah. 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 Pelong risau tu. Pecah lah. Pecah ni ya. Wah, alhamdulillah. Boleh tak boleh? Tu ada satu lagi. Allah. Hak ni yang tak mau tadi. Terjadi juga. Tak apa, cik. Tak apa. Tak ada masalah. Dia duduk bawah belakang je. Nanti kita boleh tampal dia. Dia semua tangan tak? Adik. Dia semua tangan adik angkat macam. Jom kita buat keluar. Masalah asbestos ni macam ni lah. Sekali kita paku, kalau kita nak buka balik, kemungkinan besar untuk kita nak dapat elok tu dah payah lah. Ya, atas ni pun sama macam sama.
sampai tinggi. Terus, terus, terus. Terus, terus, boleh tak? Ha. Kat. Kat. Ha. Jadi. Tak nak situ. Okey. Memang mencabar sangat buat kerja-kerja macam ni. Semua benda yang Pak Long buat untuk lau kali ni, Pak Long menggunakan kayu-kayu apa benda yang ada di dalam kebun ni. Pak Long dah beli lama dulu. Harap-harap Pak Long tak dapat lah nak keluarkan modal apa-apa lagi untuk nak buat ni. Cumanya simen sajalah kena beli baru. Simen hak lama tu dah berketul-ketul. Okey, jom kita angkat. Bawa masuk dalam. Kita letak, kita setting elok-elok bagi siap. Let's go. Luang ada banyak kayu 1-2, kayu 1-2 ni dulu masa Pak Long beli dulu harga RM9 10 kaki, sekarang ni harga RM12. Jadi Pak Long tak mau membazir, Pak Long dah buka dah, kita boleh buat lauk ayam. Okey, siap atas. Cepat tengah nak. Pulak satu lagi. Tengah dia. Tengok mata lah. Pak Long timak mata. Tak ukur lah. Oh, kenapa? Dah, siap. Tak apa, hak lebih-lebih ni tak apa je. Nanti kita potong ya. Yang penting bagi cukup di tengah. Cukuplah. Tiga, depan, tengah dengan belakang. Pak Long agak beruntung sikit hari ni sebab bila pergi ukung-ukung tu memang asbestos ni 8 kaki ngam-ngam. Ada di kalangan kita dulu-dululah yang tegur Pak Long.
tak eloklah pakai asbestos, tak elok, takut habuk-habuk tu masuk dalam saluran pernafasan kita, boleh menyebabkan kanser. Cik, janganlah pikir sampai teratu, cik. Doa-doakanlah elok. Ni semua kawan-kawan Pak Long yang bagi percuma kat Pak Long. Mereka bagi sama-sama nak naikkan kebun abah. Jadi Pak Long terima dengan hati yang terbuka. Sebab tu, apa yang ada di kebun abah ni, Pak Long cuba menggunakannya sebaik mungkin. Pak Long nak kena potong dulu di belakang ni. Bukan apa. Sagi dah berbubuh lagi, nak potong susah. Dia punya asbestos tu 8 kaki. So, kita janganlah letak yang ni melebihi daripada 8 kaki. Jarak daripada sini sampai ke hak depan sana tu, cantik-cantik lebih kurang dalam 7 kaki setengah macam tu. Bagi dia ada balance sikit asbestos tu lepas depan dengan lepas ke belakang. Tarik dek kaki. 90. 90, 91 sudah. 91 sudah. Sudah. Oh, cantik cik. Last one. Kau tengok cik, secara tak profesional ni Pak Long rasa alhamdulillah macam ni dah kira okey sangat dah. Takkan ada lubang sikit ya di hujung sini. Kita dah gunakan semua benda material yang ada di kebun abah, hasil daripada ada yang beli-beli dulu, ada yang orang bagi, ada yang kawan bagilah. Cik, terima kasih banyak-banyak cik. Terima kasih banyak-banyak.
Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Terima kasihlah depa mai tolong Pak Long. Kalau Pak Long nak buat seorang-seorang boleh je, tapi dialah kadang-kadang benda setengah jam tu dah jadi sejam setengah hingga ke dua jam macam video yang lepas Pak Long buat seorang-seorang. Terima kasih banyak-banyak, nanti kita sambung balik bagi siap law ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.